Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 0213915201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua Simanjuntak yang merupakan senior analis Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef. Selamat sore, apa kabar Pak? Baik, Mas David, kabar baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Yosef, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik ini datang dari indeks harga saham gabungan tertekan cukup dalam, makin jauh meninggalkan level tertingginya, rekor beberapa hari yang lalu. Bahkan tadi sempat meninggalkan level 6.700-an Pak Yosef. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Sebenarnya kalau untuk koreksi yang terjadi seperti hari ini, menurut saya ini justru sweet spot-nya. Jadi kita udah ngelihat nih dalam beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, kita ngelihat ISG terus make all time high berkali-kali, tiga hari berturut-turut. Dan itu juga disusul dengan inflow asing, karena memang sejauh ini yang kita tahu, mayoritas penggerak ISG itu investor yang bertransaksinya itu mostly investor asing. Mostly yang menggerakkan pasarnya itu investor asing. Dan hari ini pun terjadi koreksi, kita bisa ngelihat dari datanya investor asing masih terlihat optimis dengan ISG. Jadi menurut saya koreksi ini bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Setidaknya koreksi yang sekarang. Kayak gitu, karena masih banyak investor yang belanja. Yang kita sebut smart money ini masih belanja, kayak gitu, Mas David. Baik, untuk besok jangka pendek, arah indeks harga saham gabungan kemana, Pak? Terutama dari sisi level supportnya, yang mungkin yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita ngelihat contohnya seperti sekarang, menurut saya koreksi sedalam ini sangat mungkin disusul dengan rebound dari ISG sendiri, mungkin. Kalau misalnya besok kita ngelihat inflownya sampai sekarang masih besar, terus kalau misalnya kita mau ngelihat cari momentum, kita lihat aja saham-saham yang diburu, yang dikumpulin sama investor asing seperti saham-saham apa aja, dan itu mungkin bisa kita tarik momentum dari situ, kita ambil momentum dari situ. Baik. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dari sisi sentimen inflasi. Ya. Rusia ke Ukraina tampaknya semakin nyata ini meskipun masih belum ada kepastian begitu karena ada beberapa informasi yang berkembang Rabu ini Rusia akan langsung menyerang Ukraina, tapi dari kejelasan dan kepastian informasinya juga belum valid sampai sejauh ini. Okay. Bagaimana Anda melihat dampak dari sentimen ini kemudian ditambah lagi kekhawatiran dari para investor untuk The Fed akan segera menaikkan suku bunga acuannya? Oke. Okay. Kalau misalnya untuk sentimen perang sampai dengan saat ini, kita belum melihat bahwa satu hal seperti ini, yang saya tangkap seperti ini. Jadi bursa saham kita ini lagi dalam kondisi mempersiapkan tempat yang kondusif untuk startup-startup unicorn itu bisa masuk. Kalau misalnya bursa sahamnya terlihat tidak kondusif, harga sahamnya volatil luar biasa, terus bisa terjadi crash kapan aja itu mungkin startup IPO itu akan cenderung menunda untuk masuk. Jadi sampai sekarang yang saya lihat adalah segala sesuatunya itu dijaga supaya ini jadi tempat yang kondusif untuk startup IPO ini masuk. Dan sampai sekarang saya justru melihat bahwa ISG ini semakin mature, bursa saham itu semakin mature dengan image tempat bisnis yang bebas virus. Okay. Kayak gitu. Jadi menurut saya akan arahnya akan ke sana. Mungkin sentimen-sentimen luar akan lebih ignorance dulu. Akan banyak sentimen yang ditolak dulu karena bursa sendiri lebih fokus untuk mempersiapkan tempat yang kondusif untuk uang-uang yang baru ini. Baik. Yang menarik adalah Pak Yosef, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, saham-saham dari sektor energi hari ini memimpin
penguatan, dan ini juga diikuti oleh penguatan dari sisi harga komoditasnya, seperti harga batu bara yang kembali ke $220 per ton, kemudian harga minyak sudah menyentuh ke 95, harga CPO juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Logam dan mineral mentah seperti nikel juga trennya juga lebih cenderung mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, terutama terdampak kepada gambaran saham-saham yang ada di sektor energi di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau misalnya untuk gambaran kira-kira ke depannya seperti apa, mungkin satu hal seperti ini, harga komoditasnya itu sebenarnya tidak langsung berdampak ke harga saham dari perusahaan terkait. Kayak gitu. Jadi investor memanfaatkan sentimen-sentimen ini untuk melihat apakah mereka harus optimis atau pesimis terhadap perusahaan-perusahaan di sektor ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang komoditasnya sedang dalam kondisi baik, itu bisa jadi satu narasi yang dipakai untuk menjual di harga lebih tinggi. Oke. Okay. Kalau misalnya memang ternyata kurang, ya misalnya kurang seksi sektornya, kayak gitu, ya mungkin akan lebih lama harganya, atau akan lebih sedikit uang yang bisa berputar di dalam, yang bisa bertransaksi di saham tersebut. Ini hanya sekedar narasi saja atau secara fundamental juga memberikan dampak yang cukup signifikan, Pak Yosef? Kalau misalnya dampak signifikannya itu mungkin akan terlihat dalam waktu yang cukup lama. Kita nggak bisa tarik mundur dalam waktu 3 hari terakhir atau seminggu terakhir, itu nggak bisa seperti itu. Tapi ini kan dalam waktu yang cukup lama. Kayak gitu. Kalau menurut saya dalam waktu yang misalnya per kuartal nih, per kuartal mungkin akan sangat berdampak signifikan buat fundamental perusahaan. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk sentimen, untuk meningkatkan volatilitas dalam waktu singkat, itu ya mungkin ya seperti yang terjadi sekarang ini. Kayak gitu, Mas David. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan, Pak, dengan penguatan yang terjadi? Lebih ke arah untuk trading saja, Pak Yosef? Kalau sampai sekarang saya sendiri masih optimis dengan bursa saham. Saya jujur aja sedikit porsi saya yang saya pakai untuk trading, yang mungkin dalam waktu relatif singkat itu sedikit. Okay. Saya mostly posisinya dalam waktu yang cukup panjang. Dan saham-saham yang berhubungan dengan energi, dengan new energy, dan digital sentiment itu yang masih jadi pilihan untuk saya. Baik. Proyeksi untuk satu pekan ke depan nih, untuk saham-saham pertambangan batu bara apa, Yosef? Kalau untuk batu bara sih menurut saya potensinya masih untuk batu bara, CPO, dan tambang, itu saya masih cukup optimis. Kalau misalnya ngelihat dari sentimen-sentimen yang beredar, itu banyak berita-berita yang bagus, it means ini bisa mendatangkan lebih banyak lagi uang untuk bisa bertransaksi di sektor tersebut. Saya masih cukup optimis dengan sektor yang berhubungan dengan energi. Baik, bagaimana dengan saham-saham yang ada di sektor minyak mentah dan gas ini, saham-saham yang cukup sensitif? Dan kebetulan listed company saham kita hari ini ada Elsa, Pak. Elsa juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, 7,86% dan berada di level 302. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir, Elsa dari sisi harga tidak kemana-mana ini, Pak Yosef. Oke, kalau Elsa sendiri, sebentar, saya sambil cek. Menurut saya Elsa ini optimismenya itu dari akhir Januari pun itu sebenarnya udah terlihat banyak pola akumulasi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kenaikan sekarang itu sudah cukup terlihat nih. Udah banyak orang yang akumulasi, udah banyak investor, uang-uang besar yang masuk di saat harganya terkoreksi. Dan menurut saya momentum-momentum seperti ini ya sangat wajar karena udah ada yang beli. Karena okay, memang udah ada yang kumpulin. Seperti itu, Mas David. Rekomendasi Anda untuk Elsa dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Yosef? Kalau rekomendasi saya, kalau untuk Elsa yang sudah naik sebanyak ini, saya sih masih untuk yang sudah punya hold, menurut saya pilihan yang tepat karena belum ada alasan untuk keluar juga. Sampai sekarang pun masih banyak yang terlihat masih ada inflow asing juga yang masuk ke saham ini. Dengan target price berapa, Pak Yosef? Target price-nya
Kalau 330 itu level high sebelumnya, 330. Baik, ada El Nusa atau Elsa hari ini menguat di 7,86% seiring penguatan dari harga minyak mentah, dan masih ada ruang penguatan ke level 330 yang sudah ambil posisi, direkomendasikan di hold saja. Pak Yoko.